Jumpa kembali dengan Tendi Rudarmika Nur. Sahabat semua, di sini ada bekas. Ya, styrofoam bekas makan kalau dibuang kan, ini akan menyumbat sungai atau selokan. Ubah ya nanti ya, menjadi apa nih? Nah, ini bekas bubble tea. Ini ada kain bekas tas mungkin ya, talinya tas. Dengan sedikit kreativitas kita ubah ini untuk menjadi bibit tanaman ya, untuk bibit tanaman dengan cara nanti dikasih air, dikasih kain yang ada di situ, dan bahannya tentu saja yang terlihat di sini cangkir bekas ya, yang plastik daripada dibuang, styrofoam bekas makanan, ini cutter, ini kain bekas tali tas yang sudah rusak. Adalah kita harus membuat dulu cowakan di sini untuk memasukkan kain, dan di sini ya vertikal atau horizontal, jadi sejajar ya. Dan nanti kita harus cetak di sini. Harus cetak di sini, kita bisa pakai spidol atau langsung yang dikatakan. Yang sudah dirobek nanti berbentuk lingkaran, dan nanti kita akan tempatkan ininya di sini ya, akan tempatkan seperti itu ya, jadi seperti itu tempatnya dibuang. Dan setelah tali ini kita potong, nanti kita buat cuakan di sini dan di sini untuk memasukkan kainnya. Kalau kain ini terlalu lebar, kita bisa bagi dua. Baiklah, ini kain yang sudah dimasukkan. Jadi kain dimasukkan tuh, bisa dari dalam, bisa dari luar. Jadi seperti ini, sehingga nanti si kain scan ini akan begini, akan kita rendam ya, kain ini akan kita rendam, dan di tempat yang ini kita kasih air ya, kita kasih air. Kita kasih air saja. Dan nanti tinggal dimasukkan seperti ini. Ya. Selesai sudah. Ini bisa menjadi media tanam. Kita masukkan spon nanti di sini yang sudah ada bibit. Kita bisa lakukan pembibitan di sini.